saya bisa tahu seperti apa pemandangan di atas sini gitu, walaupun biasa saja ternyata. Wah, gokil. Oke, teman-teman, kali ini gue ada kabar baik buat kalian. Jadi setiap seminggu sekali gue bakal ngadain giveaway ya, yaitu berupa mobil putih, dan syaratnya kalian itu cuman, kalau misalnya kalian mau komen di video gue, tinggal diselipin aja hashtag Dengkul Bencong Gaming, terus hashtag Dengkul Bencong Gaming Play Together. Nanti bakal gue share caranya, ada di tab komunitas. Dan seminggu sekali itu gue bakal ngasih hadiah mobil putih untuk satu orang pemenang. Jadi kalian stay tune terus gitu. Thank you banget juga buat yang udah nonton tanpa skip iklan. Reputasi channel gue tuh tetap bagus, man. Dan yang kalian mau skip iklan sih gak apa-apa ya. Tapi tombolnya gue telan, wah. Akan semakin gatal. Semakin nakal. Semakin brutal. Lu kalau punya anak namanya siapa, BJTJT? Tembolok mau gak, Tembolok? Apaknya bikin masakan gitu, bikin kerupuk ketombe, ya. Kasih nama, gue kasih nama dibenci warga ya. Wih, ada yang habis mulung nih. Siapa terkabukan? Tapi buka. Gimik, gimik. Gue pancong amit-amit. Dengkul Bencong pamit. Oke, man, balik lagi di Dengkul Bencong Gaming. Aduh. Kali ini gue mau main game yang sangat saya benci sekali. Tiba, kenapa saya harus bikin konten ini? Karena tidak ada konten lain gitu. Sebenarnya nih ya, gue itu mau bikin konten tadi rame-rame sama subscriber gue. Cuman pada gak bisa teleport ke gue gitu, cuy. Aduh, jadi mau gimana ya? Oke lah, gak apa-apa, kita gasin aja ya kan. Yang penting ada konten ya kan. Siapa tahu saya sudah jago gitu, karena sudah lama istirahat tuh di Singapura. Cuman kali ini gue, mohon maaf nih ya, gue mau pakai item gitu. Gue gak mau murni sekarang. Kita mau pakai cheat lompat-lompat. Apakah gue masih bisa finish gitu? Mau pakai item yang gue beli. Kalian bisa lihat di atas kanan ini kan ada item ya kan. Kita coba dah pakai itu deh kan. Gue gak tahu nih bakal berhasil apa enggak nih. Dan buat temen-temen yang lagi nonton konten Dengkul Bencong Gaming, jangan lupa di like, comment, subscribe. Yang sudah lu subscribe juga jangan lupa nyalain loncengnya, biar kalian ada dapat notifikasi gitu ya kan. Dan kali ini mau finishin sebenarnya, cuman aduh kalau saya letih sebelum mulai gitu kan. Kalau masuk ke room tower tuh agak-agak pesimis gitu, cuy. Oke lah, thank you banget yang udah nonton. Semoga kalian baik kesehatan, baik keselamatan, diberi rezeki yang banyak, dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat terkabulkan. Mantap, man. Buset, buset. Ada pocong masuk Evos. Waduh, buset, buset, buset. Dengkul Bencong main tower. Apa pasti manfos? Iya. Yeah. Waduh, mohon maaf ya, cuma adanya gitu doang nih gue nih. Udah lah ya. Kita nunggu biar kagak rugi nih kan, karena beli ini pakai diamond nih ya kan. Jadi ini kan ada berapa item sih? Ada 4, cuy. Gua enggak tahu ini beli apa, gua udah ada itemnya nih. Tapi di sini ada 6, ada kali 3. Kita nunggu sampai kereset aja deh kan, biar kagak mubazir gaming gitu kan. Kita coba fasilitas-fasilitas yang seperti cheat sih sebenarnya, bisa dibilang gitu. Di sini kita pakai ya. Karena ini bakal reset, jadi kita bakal coba dulu nih. Oke. Okay. Mantap gimang. Gua satu go. Oke, kita pakai itemnya dulu nih. Pakai ada yang petasan, pakai sepatu, pakai bulu, pakai permen. Oke, mantap. Wih, gila, udah kayak berasa Goku, cuy. Kita coba ya pakai. Set. Wih, lompatnya tinggi banget, anjir. Loe. Wah, ini sih pasti easy nih. Waduh, si easy tuh. Oke, kita coba dengan PD gitu kan. Set. Wah, gokil, cuy. Pakai ginian, walaupun nggak tahu ya bakal menang apa kagak gitu. Wah, dia tetap aja sedek-dekan, cuy. Wih. Hahaha, saya sudah jago. Ya. Lah. Oh, iya, gue pakai item yang kalau kena laser nggak mati, cuy. Ini sih kayak pakai Game Shark ya. Kalau kalian tahu Game Shark tuh zaman dulu ada isinya cheat untuk itu ya. Untuk game-game. Waduh, susah sekali. Apakah saya bikin konten ini untuk mempermalukan diri saya? Gue udah pake item lu padahal. Lah. Singaru tuh. Singaru nih pakai item. Coba ya. Karena kita kalau beli pakai diamond, cuy, di sini tuh. pakai item aja kejebur nih, Munandar, mohon maaf nih. Ya kan? Gimana kalau nggak pakai item? Asli dah. Ini gimana sih? Oke, kita sabar dulu aja kali ya kan. Kita sabar dulu. Oh, gue tahu nih. Waduh, dia tahu aja. Ya, ya Allah. Tidak, saya mempermalukan orang tua saya.
Oke, kita coba pakai lagi deh kan. Tolong nih, Cong. Cool. Ini kan udah pakai item gitu kan. Mohon maaf ya, udah dibantu sama pemerintah. masih kalah. Kalau pakai item tuh sombong-sombong gitu. Saya jalan di tempat. Saya tidak kena laser. Apa itu laser? Oke, kita coba dulu ya. Ini tuh pause, oke. Aduh, oh, di situ kalau kalian lihat yang putih-putih ya. Kayaknya yang putih-putih itu adalah kuncinya, cuy. Hah. Sini. Ya ilah. Tolong, man. Kenapa masih saja sulit gitu? Aduh. Tolong. Saya mempermalukan diri saya sendiri. Oke, kita tarik nafas dalam-dalam, bersabar gitu ya kan. Karena di sini kan agak si gampang tuh. Ya ampun, gimana? Tolonglah jangan bikin gua malu, cuy. Hegin, tolonglah bikin game gini-gini amat lu. Gimana cara menangnya? Kambing, gua paling bawah lagi. Ya ampun, tidak. Ya ampun. Item ini tiada guna sekali. Mending dihapus aja ya, Gin. Sumpah dah. Diganti sama... Ya, saya sudah mulai capek ya. Jadi kan gini nih. Oke, kita coba jalan deh ya kan. Kita coba jalan. Kayaknya bisa jalan deh. Ah. Oke. Jago banget gua, jago asli. Ini jago banget gua, coy. Buset. Oke, kita sekarang kita ke sini ya. Oke, di sini sih. Gua udah tahu ya. Oke, widih, gila. Setahun sekali karena pakai item itu juga. Waduh, ini gimana? Gimana sih ini sana ya? Oke. Okay. Wih, like a boss, cuy. Kalau pakai item tuh like a boss. Laka boss, lakasit. Akhirnya Tuhan, aku merasakan finish pertama saya. Akhirnya saya bisa tahu seperti apa pemandangan di atas sini gitu. Walaupun biasa saja ternyata. Wah, gokil cuy. Wih, bisa menang kalau pakai item. Hanya bisa belum hanya bisa mencoba. Ya ampun, jadi ternyata tadi bisa lompat 2 kali. Ya Allah. Ya ampun, gua nggak tahu kalau tadi bisa lompat 2 kali. Bodoh sekali gua. Asli cuy. Waduh, tapi sedih lagi. Oke, kita pakai lagi ya. Like a boss gaming gitu kan. Wah, dapat itu tuh apa? Emoticon senam. Oke, mari kita pakai ini. Kita lompat 2 kali ya. Wah, gitu. Like a boss banget sih. Wait, cara curang? Apa itu cara bener? Aduh, easy banget sih asli. Easy banget asli. Kita ledekin orang-orang. Wuhuu. Eits, gokil. Ini jago gila. Tata ada di sini cuy. Tata ada di sini. Wih, enak banget sih. Jadi ini yang namanya apa, kekuatan. Apa sih? Ya ampun. Bisa dibilang ini kekuatan privilege. Jadi ini yang dinamakan kekuatan ini gimana ini pakai cheat juga kayaknya enggak bisa dah. Ini adalah kekuatan privilege ya, ibarat orang kaya tuh. Lah. Oh, jadi baru itu, cuy. Oke. Wah, enak banget. Enak. Pakai kekuatan privilege ini namanya. Jadi kita tuh apa ya? Finish dengan easy gaming. Ya. Ilah munandar. Sama aja. Tidak berguna. Inilah kalau misalkan kaya kalau bodoh mah tetapnya bodoh. Ini definisinya nih. Kaya sih kaya, bodoh mah bodoh aja udah. Oke. Gue udah pakai itemnya masih takut-takut sih. Jadi ya gimana ya gitu kan. Gimana ngarep finish? Si bisa tuh finish begini. Oke, aman. Ih, langsung ke atas lu. Coba kita lari ya. Hat ha. Gokil sih.
Coba nyampe gak ya? Wih, langsung ke atasnya. Tadi lu kita ambil duitnya dulu ya, nggak mau rugi gua. Enak aja 20 lumayan. Ya Allah. Ya Allah. Oke man, kayaknya untuk kontennya sekian dulu aja ya. Jadi tips dari gue kan untuk Mentor of Infinity itu ternyata satu cuy. Beli semua item. Itu juga kalau kalian bodoh mah bodoh aja, nggak finish cuy. Oke, buat kontennya segini aja kayaknya. Thank you banget buat yang udah nonton ya kan. Semoga kalian suka sama kontennya. Yang udah nonton, thank you banget. Semoga kalian lebih kesehatan, lebih selamatan, lebih jika yang banyak, dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat terkabulkan. Mantapan. Wah, adau sekali ya. Wadau sekali nih, ya kan. Okelah, bye-bye. Tapi jangan tetap, tapi tetap jangan lupa ya guys, tetap dukung us, tetap dukung aku, subscribe YouTube aku. Jangan pernah bosannya lihat aku. Jangan lupa ya guys, menonton YouTube aku, subscribe YouTube aku.